Pagi ini kita bekerja untuk berayu ya, karena nggak sempat kita mencari monster. Dan ini kawan garis kita juga ya. Gayanya macam orang healing aja ini. Ancan. Guys, pagi ini kita masih di samudra guys. Sudah satu minggu kita guys. Ini kita masih mengawal Bud Rayu ya guys. Pagi ini labu buka guys, dari jam 5 subuh tadi guys. Ini Bud Napoleon guys, dinakodai oleh Bang Brel guys, pakai kacamata tadi guys, namanya Bang Brel dan Bang Tengku. Abikannya guys, ini kru kita guys, si Kadir guys, yang ini Jojon guys. Guys, kita udah berhasil menaikkan 5 ekor guys, monster laut guys, tuna 4 ekor, layaran kecil 1 dan tuk, ikan tuk guys. Kalau di daerah kalian apa ya guys? Marlin guys, marlin. Marlin besar 1 ekor ya guys. Videonya nggak sempat kita rilis guys, soalnya kita berjibaku untuk menaklukkan monster itu guys. Hari ini kita memantau suasana pagi yang agak-agak sejuk udaranya guys, sendu. Jadi tolong bang, jelaskan bang, saya tidak paham. Karena ini tali ini berfungsinya untuk kami tarik supaya bukannya nggak ngumpul deh ya kan. Nggak ngumpul supaya bukannya kembang, ikannya bisa leluasa bermain, bisa terperangkap gitu loh ya. Dengan pertunangannya, oke bosku. Gitu. Saksikan terus ya guys, channel kita guys, Tanah Raja. Banyak informasi di laut yang kita update setiap saat ya guys. Tontonin kita terus guys. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Hidupkan loncengnya guys, biar berbunyi terus guys. Nanti kita lihat hasil tangkapan rahayu hari ini ya guys. Ikutin terus guys.